bekas jurulatih bola sepak negara Karl-Heinz Wegang meninggal dunia akibat serangan jantung di Jerman pagi tadi. Wegang yang berusia 82 tahun pernah membantu skuad negara mara ke Sukan Olimpik Moskow 1980 dan pernah mengendalikan skuad Perak dua kali pada 1997 hingga 2000 dan 2016 hingga 2017. Kematian Wegang disahkan oleh Timbalan Presiden Persatuan Bola Sepak Perak, PAFA, Datuk Shahrul Zaman Yahya.